masih bersama KFC sing jenjang kelas. Apa lu tutut. Oke guys. Jadi hari ini biasanya aku pagi kan, hari ini aku sore hari. Sore hari kenapa? Karena aku pagi pas ada acara pekerjaan sih. Setelah itu aku harus packing merpati beberapa piek. Setelah saya packing, hari ini saya kirim. Jadi selamat yang sudah hari ini saya kirimi. Cek inbox masing-masing, nanti ada resi yang saya kirimi. Setelah dari itu saya langsung ambil ini. Nah, tempat wadah loh. Bang, wadahnya diapain? Ini wadah pakan. Jadi modelnya gini, lihat nih. Ini keutamanya satu, kalau misalkan ada hujan atau ada air, ini dia menyerap air. Ini tuh menyerap air. Nah, terus pakannya itu misalkan dia kira-kira merpati, enggak kutah, guys. Tak kasih contoh langsung sini. Ini tadi sebelum saya berangkat ngirim, saya kasih makan si Pataya. Ini tempatnya kutah-kutah ya, ditumpahin. Terus yang ini tak kasih full, padahal dia lagi ngeloloh ya. Tak kasih full malah bersih. Artinya apa? Ketika dia mau diceker-ceker gini, ketika diceker ini nggak bisa. Nah terus cuman gini, wadah ini sih lebih mahal sih kalau hitungannya daripada ini ya. Kalau yang ini harganya kan per bijinya 1.000-1.500 lah. Kalau di sini 1.500 sekarang, barisan 1.000. Kalau yang ini sudah harganya sekitaran 5.000-an lah per biji. Nah, cuman kalau yang ini aku setiap 1 bulan setengah atau 2 bulan sekali harus ganti. Terus eksperimenku, nah ini eksperimen ya. Ini sudah hampir 4 bulan, 6 bulanan lah. 6 bulan itu masih utuh. Artinya keawetannya kayak tarangan mungkin ya. Selama dia nggak dipukul, selama dia nggak di apa dibendok atau ditatapin, dia nggak bakal rusak lah kayak gitu. Nah, terus ini uniknya satu guys, jadi itu merpati misalkan makan bijian di sini tuh nggak bisa dieker-eker atau nggak bisa diceker-ceker. Jadi mungkin banyak yang contoh ini lagi lah, ini jangan diceker guys, kutah-kutah guys. Nah ini ya toh, kutah-kutah toh ya, seperti itulah, lihat ya. Nah, oke, kalau yang itu ini lagi nih. Ini loh. Nah, itu kulitnya ya. Kulitnya bersih toh. Lah. Di sini bawah lihat, enggak ada kotoran, enggak ada kotoran ya, makanan yang tumpah kayak gitu, guys. Oke, langsung muncul saya. Hari ini saya ajak keliling kandang saya untuk mengganti. Mas tolong dibantu aku ya, ya. Oke, ini Mas saya langsung ya, dibojokan aja ini ya. Kalau untuk minum, kalau untuk tempat minum, sementara saya tetap masih pakai yang seperti ini. Jadi nanti nggak tahu lah, nanti akan kita update model kayak apa. Yang jelas kalau yang model gantung itu kita masih banyak yang tumpah-tumpah gitu ya, sulit mengganti. Sementara masih pakai ini. Kan saya selalu eksperimen mana yang lebih mudah atau mana yang lebih enak. Enaknya kalau contoh gini, enaknya kenapa kok Bang ganti seperti ini kan? Pertanyaan gitu kan. Apakah pakai ini nggak enak? Enak. Pakai ini tuh enak, cuman untuk kapasitas makanan yang banyak itu nggak bisa. Contoh ini kemarin saya buat eksperimen tuh yang loloh. Bagi yang loloh itu coba saya push purnya, maksudnya saya push makanannya itu ditaruh situ banyak. Itu nggak tumpah-tumpah gitu. Jadi lebih kita apa ya, lebih bersih lah kandangnya. Selain itu juga nggak mubazir, makanannya nggak dieker-eker. Meskipun dieker-eker sama paruhnya aja nggak bakal kutah. Tapi harganya lumayan sih, sekitar 5.000-an. Cuman menurutku invest 5.000 rupiah tiga kali harganya ini, cuman secara efisiensi makanan atau secara waktu, misalkan kita masih makan banyak gitu, nggak takut nanti terbuang, lebih apa ya, efektif lah kayak gitu. Mas bantu lagi mas. Jadi kalau enaknya ini nggak perlu dicuci ya, kalau ini nggak perlu dicuci karena lebih alami kan, ini nggak perlu dicuci. Iki ya salami tanah liat, dibakar otomatis bakteri ya mesti mati nih guys. Mas bawain banyak sekalian. Oke, ya. Ini contoh eksperimen ya, ini sisa sedikit makanannya, tapi yang di sini ya banyak yang tumpah. Ya. Semua enggak apa-apa, Mas. Nih, kita ganti guys yang baru.
nanti akan kita update ya, misalkan kelemahannya apa nanti akan kita update. Jadi sampean ojo melok-melok aku dhisik, panjenengan sedoyo atau teman-teman yang lihat video saya jangan sampai kepincut atau ngikuti cara saya dulu, tapi apa ya, nanti cek dulu lah, nanti akan saya review setelah beberapa ya, mungkin satu minggu atau beberapa hari saya review hasilnya gitu kan, pas ngasih makan gimana. Mungkin di tempat di pasar kalian, pasar burung teman-teman semuanya mungkin ada lah. Paling tapi ya mungkin yang model keramik yang harganya kalau enggak salah, kalau saya sempat tanya di online model keramik itu 12.000. Saya enggak ngambil, kenapa apa enggak ngambil yang model keramik? Yang pertama karena kalau keramik otomatis kan kayak gelas ya, kayak gelas itu kalau nanti ketetesan air dia enggak cepat kering. Nah, ini yang saya ambil kenapa kok enggak mau yang, kan saya pesen yang enggak di finishing. Jadi saya pesen yang ini yang enggak di finishing. Jadi misalkan ini nanti kena air, kan apalagi kan kandangku seperti ini, dia itu langsung kering. Contoh ini, berhari-hari kena hujan ya, tak kasih contoh. Benar. Ini ya. Ini loh real ya, ini real. Dan telek ya, ini padahal kena yang telek pitik guys. Ya telek pitik, telek dodoni dewi. Ini langsung kering, kotorannya langsung kering ini. Kenapa? Karena memang ini menyerap. Jadi saya memang sengaja pesen yang tidak di finishing pakai kayak di pelitur-pelitur, enggak. Jadi ada fungsinya lah. Lagi mas yang banyak, 6 lagi. Terus enaknya enggak perlu dicuci ya, kalau keramik mungkin masih nyuci, mungkin loh ya. Saya enggak pernah pakai keramik juga saya. Kalau ini enggak ada bahan kimianya. Setahu saya enggak ada bahan kimianya. Jadi memang dari pasir dicetak lalu di bakar, dan bakarnya kan yul semalaman, kalau nggak salah semalaman, kalau nggak salah. Yuk mas, nah ini masih ada abu-abunya dari pembakaran, sisa pembakaran. Terus bang, ini sisanya dibuat apa? Sisanya akan dibuang. enggak. Kan ini sementara kan masih dibuat minum. Nanti ya tetap dipakai lah. Nanti akan saya cuci. Setelah dicuci sama perawat kandang, mungkin langsung disimpan dulu. Kan tempat minumnya sementara masih tetap pakai ini. Saya belum menemukan yang lebih efisien atau lebih apa ya, enak gitu loh. Nah, lagi mas. Oh ini untuk piye, ini gak usah. Ini persiapan sapi piye, sapi piye belum siap makan ini. Ya. Oh ya terus ini. Terus untuk piye yang loloh loh bang? Kalau yang loloh kenapa kok dikasih minum dua? Nah, jadi ini istilahnya evaluasi dari kasus yang kemarin sampai kehabisan minum itu, makanannya full tapi minumnya habis kan sampai mati juga kan. Bahkan yang mati itu juara satu jarak pendek sama juara tiga jarak pendek langsung mati jantan betinanya. Tapi nggak apa-apa. Cuman ini untuk antisipasinya, jadi saya kasih minuman dua. Setelah kasih minum dua wadah ini malah aman. Jadi alhamdulillah aman. Makanannya kalau yang piye ini, jadi mungkin saya kasih full. Jadi nggak takut diekar-ekar juga kayak gitu kan. Nah, tapi minumannya kalau yang loloh baru dua. Loh bang, kalau untuk yang ini bang, kalau untuk induan yang lain yang nggak ngeloloh itu gimana? Tetap ngasih makannya tetap sekali di KFCR, tetap sekali. Kalau di sini tadi pagi sudah dikasih makan, jadi hari ini nggak dikasih makan. Tetap pagi dan minumannya yang penting wajib harus terus ada. Jadi misalkan sore saya ngopi pulang kerja ke sini, biasanya aku cek. Jadi ini tadi tak cek minumannya ada apa enggak, ada yang kurang apa enggak, kayak gitu aja.
tapi kalau makanannya enggak dikasih. Gitu ya. Wes.